Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di sana baik-baik aja. Hari ini kita stop dulu ngebahas video-video penampakan guys, karena gue pengen ngebahas sebuah kasus yang viral banget belakangan ini. Yes, apalagi kalau bukan Tang Monida. Gue tahu sebenarnya gue udah agak telat ya ngebahas kasus ini, karena kasus ini udah jalan 2 mingguan sekarang. Tapi, sampai sekarang masih terus bermunculan teori-teori baru dan bukti-bukti baru yang semakin terkuak dan ditemukan oleh netizen yang mencoba untuk memperjuangkan keadilan atas kematian Tang Monida. Saking viralnya kasus Tang Monida ini, mungkin setara kayak kasus Kate Diab di tahun 2020 kemarin, kalau kalian masih ingat. So, karena kasus yang bergulir tentang Tang Monida ini sekarang udah banyak banget, jadi video kita hari ini tuh bakalan lumayan panjang guys. Tapi tenang aja, karena gue bakal jelasin dengan bahasa yang lebih simple dan juga secara chronological order. Gue saranin kalian buat ambil cemilan supaya kalian gak bosen dan bisa ngikutin ceritanya sampai terakhir. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Awalnya gue sendiri tuh juga bingung ya, sebenarnya Tang Monida itu apaan sih? Banyak banget di antara kalian yang nge-DM gue, mention-mention di komen, bang bahas Tang Monida. Bahkan topik tentang Tang Monida ini berkali-kali trending nomor 1 di Twitter dunia guys. Oke, Tang Monida itu adalah sosok seorang artis dari Thailand yang sangat-sangat terkenal. Nama aslinya itu panjang banget dan cukup sulit buat dibaca. Jadi supaya gampang sepanjang video ini gue bakal panggil Tang Monida aja. Usia doi tahun ini masih 37 tahun dan doi ini cantik banget. Tapi kepopuleran doi itu bukan cuman karena parasnya yang cantik, tapi juga karirnya yang berprestasi. Doi udah mulai meniti karir di dunia entertainment Thailand sejak SMA. Mulai dari penyanyi, model, sampai sekarang jadi aktris yang sangat sukses. Doi juga banyak banget membintangin film, sinetron, serial TV, web series, program TV, dan lain-lain yang bikin nama doi semakin melejit. Tang Monida udah malang melintang banget di dunia entertainment Thailand selama 24 tahun, jadi hampir semua rakyat Thailand itu tahu siapa Tang Monida. Mungkin ya, kalau gue pikir-pikir, kalau di Indonesia setara kayak Luna Maya kali ya. Ya pokoknya intinya sangat-sangat terkenal lah. Masa kecil Tang Monida itu nggak terlalu indah ya, karena doi ini tumbuh di dalam keluarga yang broken home. Ayah dan ibunya bercerai, dan sang ibu meninggalkan Tangmo dan ayahnya itu pada saat doi masih berusia 3 tahun. Jadi yang merawat dan menjaga Tangmo sejak kecil itu adalah ayahnya sebagai single parent. Sedangkan ibunya lebih memilih untuk menikah lagi dengan pria lain. Dari sini kalian bisa simpulkan ya kira-kira ibu Tangmo itu pribadi yang seperti apa. Gua rasa nih ya kalau seorang ibu yang punya hati, seberantakan apapun keluarganya, doi pasti gak akan pernah tega, gak akan pernah rela untuk bisa meninggalkan anaknya. Karena gue sendiri sekarang udah jadi bapak ya, jadi gue bisa ngerasain sendiri gitu, sebucin apa gue sama anak gue. Gak cuman itu, mamanya Tangmo juga bawa lari semua harta benda keluarganya buat modal nikah bareng suami barunya nanti. Kalau orang normal sih ya, pastinya Tangmo ini bakalan dendam sama sosok ibu yang seperti itu. Tapi Tangmo dan ayahnya ini benar-benar bisa berbesar hati dan memaafkan apa yang sudah dilakukan ibunya. Dan kira-kira di tahun 2017 yang lalu, Tangmo dan kedua orang tuanya sempat foto bareng lagi guys. Padahal mereka berdua udah bercerai dan Tangmo udah besar pada saat itu. Dari sini kita bisa simpulkan kalau hubungan keluarga mereka itu udah mulai membaik. Walaupun konon katanya Tangmo dan ibunya itu masih belum menjalin komunikasi yang intens. Walaupun ibunya ini udah mencoba untuk minta maaf sama si Tangmo, tapi menurut gue itu wajar banget ya. Sebagai seorang anak pastinya ada rasa trauma. Nah, beberapa tahun setelah kejadian itu, ayah Tangmo meninggal dunia dan sekarang tinggal ibunya aja yang masih hidup. Selain tentang kehidupan bersama orang tuanya, Tang Monida pernah menikah di tahun 2013 dengan seorang pria bernama Tono Pakin. Usianya 2 tahun lebih muda dari Tangmo, dan doi ini juga seorang aktor dan pesepak bola yang sangat terkenal dari Thailand. Mereka menikah tapi cuman bertahan selama 2 tahun aja guys, karena pada tahun 2015 mereka resmi bercerai. Dan mereka sama sekali nggak punya anak atau keturunan dari pernikahannya itu. Tangmo benar-benar hancur, stres dan depresi karena perceraiannya itu. Bahkan doi sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum obat tidur sampai overdosis. Tapi beruntungnya pada saat itu doi bisa dengan cepat dilarikan ke rumah sakit sehingga nyawanya selamat. Ya kira-kira secara singkat begitulah background kehidupan tentang sosok Tang Monida ini.
Dan tiba-tiba pada 26 Februari 2022 kemarin, jenazah Tangmonida ditemukan mengapung di sungai besar di Thailand. Setelah sebelumnya dilaporkan menghilang selama 38 jam. Dan sejak saat itu, selama 2 minggu terakhir ini, nama Tangmonida menjadi trending topic di mana-mana. Di Twitter, di TikTok, bahkan di YouTube. Sebenarnya yang menurut gua itu cukup aneh, karena kasus dengan skala lokal, apalagi terkendala bahasa yang cukup sulit, dan pastinya asing buat kebanyakan orang di luar Thailand, bisa seviral ini sampai menarik perhatian dunia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya banyak ya, kasus public figure atau selebriti yang meninggal di luar sana dengan kasus yang aneh-aneh, tapi sama sekali nggak seviral Tangmonida ini. Setelah gua kepoin dan gua research dari banyak sumber, kayaknya kasus Tangmonida ini jadi viral sejak tersebarnya foto jenazah Tangmonida di Twitter. Jujur nih ya, gua sendiri sampai sekarang gua sama sekali belum ngeliat foto jenazahnya itu yang mana. Gua sendiri sama sekali nggak saranin kalian buat cari atau kepoin tentang foto jenazahnya Tangmo ya. Karena bukan masalah fotonya gimana-gimana, tapi cobalah bayangin kalian ada di posisi Tangmo. Mungkin kalau Tangmo sekarang itu bisa protes, doi juga bakalan protes. Tiba-tiba aja ada orang yang gak bertanggung jawab yang menyebarkan foto jenazah Tangmo di internet. Dan sekarang seolah foto Tangmo ini jadi most wanted item di mana-mana. Karena jutaan orang berlomba-lomba cuman pengen ngelihat foto jenazah Tangmo ini. So stop it ya guys. Menurut gua sama sekali gak ada faedahnya buat kalian nyari-nyari foto jenazahnya Tangmo ini. Cukup kalian dengerin beritanya dan pantau perkembangan kasusnya. Tapi, selain karena foto jenazah doi yang kesebar luas di internet, banyak banget keanehan dan kejanggalan yang ditemukan oleh netizen selama penyelidikan kasus Tangmo ini bergulir. 24 Februari. Malam kejadian meninggalnya Tangmo, 24 Februari 2022, Tangmo naik speedboat bareng 5 orang lainnya. Ada 2 orang cewek dan 3 orang cowok. Yang pertama ada Getik yang merupakan manajer Tangmo, Sen yang merupakan sahabat Tangmo, Por, pemilik speedboat itu, Robert yang mengendarai speedboat itu, dan Job yang merupakan teman cowok dari Tangmo. Ceritanya malam itu mereka tuh mau trip naik speedboat dari Krung Thon Bridge di Bangkok menuju ke Rama Seven Bridge di Nonthaburi. Kelihatannya kayak jauh beda kota gitu ya, tapi ternyata jaraknya itu deket banget guys, karena setelah gua cari di Google Map, jaraknya itu kalau naik mobil cuma sekitar 8-10 menit aja. So, rute perjalanan mereka ini harusnya pendek ya. Nah, kira-kira jam 10 malam, Tangmo itu mau buang air kecil. Tapi karena toilet di kapal itu rusak, jadi doi inisiatif buat pipis di bagian ujung belakang kapal. Jadi posisinya kayak agak jongkok gitu ya guys. Nah, standarnya sih, kalau naik speedboat gini, semua penumpang itu wajib hukumnya buat pakai pelampung untuk safety dan keamanan. Tapi si Tangmo ini nggak pakai pelampung. Kata alasan manajernya, si Getik tadi, si Tangmo ini nggak mau pakai pelampung karena doi mau foto-foto pakai bodysuitnya supaya kelihatan bagus. Nah, posisi pipisnya Tangmo ini, doi jongkok di ujung belakang kapal sambil kedua tangannya pegangan ke ujung kaki sahabatnya yang lagi rebahan sambil main handphone. Dan setelah itu, tiba-tiba Tangmo ini kejatuh ke belakang dan masuk ke sungai. Dan inilah momen terakhir Tangmo terlihat. Tapi cerita ini versi menurut 5 orang yang naik speedboat itu ya guys. Konon katanya supir yang nyetir speedboat ini itu nggak terlalu mahir nyetirnya. Jadi pas nyetir itu kayak agak nyendat-nyendat gitu guys. Mungkin pas nginjek gasnya itu kayak kurang smooth atau gimana, gua juga kurang paham. Tapi katanya salah satu faktor yang membuat Tangmo jatuh ke sungai itu karena speedboat ini tiba-tiba tersentak dan Tangmo ini kaget, jadi doi jatuh ke sungai. Tapi anehnya dari semua orang yang ada di kapal itu, sama sekali nggak ada yang notice pas Tangmo ini jatuh. Termasuk juga Sen yang pada saat itu kakinya dipegangin sama Tangmo. Aneh banget kan? Kalau alasan si Getik, manajernya Tangmo, katanya doi itu lagi nggak fokus merhatiin Tangmo karena pada saat itu doi lagi nikmatin pemandangan city light malam hari. Nah, kira-kira sekitar jam 10.40, mereka itu baru sadar kalau Tangmo itu menghilang. Dan mereka yakin banget kalau Tangmo itu jatuh ke sungai. Di momen ini, mereka itu nggak langsung telepon pihak kepolisian atau minta bantuan ke tim SAR dan lain-lain. Tapi mereka coba buat muter-muter sendiri di sekitar lokasi tempat jatuhnya Tangmo. Walaupun mereka sendiri tuh nggak yakin Tangmo itu jatuh mulai kapan dan persisnya di mana. Nah, ada kesaksian tambahan nih guys, dari orang-orang yang mancing di sungai itu pas malam itu. Berdasarkan kesaksian mereka, speedboat itu mondar-mandir kurang lebih 3 kali.
Yang pertama itu speednya kencang banget. Nah, diperkirakan di momen inilah Tangmo itu terjatuh, guys. Nah, mereka balik lagi untuk yang kedua kalinya. Kali ini speednya itu agak melambat. Dan kayaknya di momen ini mereka baru sadar kalau Tangmo menghilang. Dan yang terakhir, mereka muter balik lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan kali ini mereka teriak-teriak seolah kayak memanggil sesuatu. Sampai akhirnya mereka udah desperate nyari temennya dan gak ketemu. Mereka berlima minta tolong ke tim penyelamat. Dan kira-kira 1 jam setelah Tangmo jatuh, tim itu baru sampai di lokasi. Mereka langsung bekerja untuk mencari Tangmo. Tapi sayangnya pada malam itu arus sungainya sangat kuat dan kurang penerangan. Jadinya sangat menyusahkan proses pencarian itu. Alhasil kira-kira butuh 38 jam untuk tim penyelamat bisa menemukan jasad Tangmo. Jasad Tangmo ditemukan oleh saudara laki-lakinya bernama Dayus Dejok dengan jarak sekitar 300 meter dari dermaga Pilbu Songkram di Nontaburi. Dan selama proses evakuasi, pastinya ada proses dokumentasi. Dan dari sinilah foto-foto jenazah Tangmo tersebar luas di internet oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab dan bikin kasusnya Tangmo ini jadi seviral ini. Tangmo yang dikenal sebagai seorang cewek yang sangat cantik, tapi pas ngelihat foto kondisi jenazah Tangmo, itu benar-benar mengenaskan, guys. Bahkan dikabarkan jenazah Tangmo ini sudah hampir tidak bisa dikenalin lagi. Konon katanya bagian kepalanya itu menghitam, dan matanya itu masih terbuka bahkan cenderung melotot. Selain itu ada luka sayatan yang cukup dalam sepanjang 30 cm di paha kanan Tangmo. Diperkirakan luka sayatan di paha kanan Tangmo inilah yang bikin doi jadi kesulitan untuk berenang. Selain itu, setelah dilakukan proses otopsi, ditemukan ada pasir di paru-paru Tangmo. So, dari fakta ini disimpulkan kalau Tangmo masih dalam kondisi hidup ketika doi tenggelam. Kejanggalan. Seperti yang gue bilang tadi ya, banyak banget kejanggalan dan keanehan dari kasus Tangmo ini. Apalagi yang bikin kasusnya makin aneh adalah banyaknya teori-teori dan spekulasi yang muncul dari netizen. Setelah kejadian tenggelam itu, 5 orang yang bersama dengan Tangmo di speedboat itu pergi meninggalkan lokasi jam 1 dini hari. Kejadian itu terekam salah satu kamera CCTV yang ada di dermaga. Tapi 2 hari setelah kejadian, diadakan press conference. Dan di situ Getik berbohong. Dia bilang dia meninggalkan lokasi sekitar jam 3 atau jam 4 dini hari. Nah, abis mereka semua cabut dari situ, mereka semua itu sama sekali gak bisa dihubungin sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga nelpon keluarga Tangmo buat ngasih tahu tentang tragedi itu. Dan sama sekali gak ada satupun dari 5 orang itu yang nelpon pihak keluarga Tangmo, termasuk juga manajernya dan sahabat dekatnya Tangmo. Fakta lain mengungkapkan kalau setelah mereka pergi dari dermaga itu, ternyata mereka semua sempat berkumpul lagi di salah satu pom bensin dan bahkan di situ ada 1 orang lagi yang tidak dikenal. Jadi di kamera itu terekam ada 6 orang, guys. Mereka ngumpul di situ, diduga sedang ngobrolin sesuatu yang pastinya masih ada hubungannya dengan tragedi tenggelamnya Tangmo malam itu. Dan kalau dari dugaan netizen, banyak yang mikir mungkin mereka berkumpul di situ untuk diskusi, menyamakan cerita yang terjadi malam itu. Jadi kalau misalkan pas lagi ditanyain polisi atau diinterogasi, cerita mereka itu bisa sinkron dan sama persis. Anehnya lagi, malam itu HP Tangmo masih aktif dan dipegang sama Getik. Masih sempat-sempatnya si Getik ini ngehapusin chat-chat yang ada di handphone Tangmo. Selain itu, nggak cuma chat aja yang dihapusin, tapi beberapa postingan di Instagram Tangmo tiba-tiba juga menghilang. Padahal followernya itu terus bertambah, sedangkan jumlah postingannya terus berkurang. Sampai sekarang pun netizen masih nggak tahu postingan yang hilang itu postingan apa. Tapi banyak yang menduga kalau postingan itu dihapus sama Getik. Mungkin beberapa postingan itu adalah menunjukkan saat-saat di mana Tangmo sedang berenang, sehingga seharusnya kalau Tangmo jatuh ke sungai malam itu, dia masih bisa selamat. Keanehan lainnya lagi, pas proses otopsi, ditemukan Tangmo sedang memakai bodysuit. Sehingga tim forensik itu menyimpulkan kalau Tangmo ini jatuh nggak mungkin karena mau pipis. Karena sekarang coba deh ya kalian bayangin nih, seorang artis yang sangat terkenal kayak Tangmo, doi mau pipis jongkok di bagian ujung belakang speedboat, di mana itu adalah ruang terbuka yang bisa dilihat siapapun yang ada di situ, bahkan orang yang tidak dikenal yang mungkin ada di pinggir sungai, dan posisi kapal itu sedang berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. So, coba deh kalian pikir, masuk akal nggak apa yang diceritain sama mereka berlima itu? Cowok aja nih ya, nggak semua cowok loh berani buat pipis di tempat yang sangat terbuka seperti itu. Apalagi cewek
artis yang sangat terkenal seperti Tangmo. Lagian kalau pakai bodysuit itu, cewek bakalan sangat-sangat kesulitan untuk pipis, guys. Nih guys, gua simulasiin pakai baju anak gua ya. Karena kan ini bentukannya mirip kayak bodysuit si Tangmo. Jadi biar lebih gampang aja gitu ya. Nah, kebetulan baju anak gua ini bawahnya bisa dibuka. Jadi kalau pakaian bayi memang biasanya kayak gini, guys, buat kalian yang enggak tahu ya. Jadi di bagian bawahnya itu ada kancing cetekan lah istilahnya. Nah, kalau bodysuitnya ada cetekannya kayak gini, bakalan gampang buat pipisnya. Tapi kayaknya sih ya, yang dipakai Tangmo itu nggak ada kancing kayak gini, guys. Nggak ada cetekannya, pastinya pipisnya bakal sulit banget kan? Nah, ada fakta lain lagi yang mengungkap kalau ternyata di bagian belakang speedboat yang dinaikin mereka semua itu ada handle-nya, guys. Nah, ini lucu ya. Kenapa si Tangmo ini nggak pegangan ke handle itu aja, justru malah pegangan ke kaki salah satu temennya yang lagi rebahan sambil main handphone. Pastinya handle itu lebih kuat dan lebih bisa untuk diandalkan daripada pegangan ke kaki temennya. Kalau kita amatin dari cerita temennya yang tadi, mereka bilang alasan Tangmo pipis di bagian ujung belakang kapal karena toilet kapal itu rusak. Setelah terungkap fakta, speedboat yang asli ternyata itu ukurannya kecil banget, guys. Dan di dalam speedboat itu memang gak ada kamar mandinya. Jadi yang dimaksud sebenarnya toilet rusak itu toiletnya siapa? Nah, pas sesi wawancara atau press conference, si manajer Tangmo yang bernama Getik ini juga sempat bilang kalau doi itu sempat pipis. Jadi kapalnya itu menepi dulu di dermaga, doi turun terus pipis di situ. Bukan pipis di kapal kayak Tangmo ya. So, apakah toilet yang dimaksud rusak itu adalah toilet dermaga itu? Tapi anehnya, kok manajernya bisa pipis di situ? Dan lebih anehnya lagi, kalau misalkan sang manajer aja bisa menepi buat pipis, kenapa yang artisnya nih, si Tangmo, gak dikasih kesempatan buat menepi untuk bisa buang air kecil? Gak masuk akal kan? Dari hasil penelusuran program berita TV nasional di Thailand, mereka sempat mereka adegan posisi pipis Tangmo di speedboat itu. Dan posisinya itu ternyata gak masuk akal banget, guys. Gak mungkin ada orang yang bisa pipis dengan posisi seperti itu. Apalagi seorang cewek, tengah malam, dan posisi speedboatnya itu sedang berjalan dengan sangat kencang. Mustahil. Kemudian saksi mata juga bilang kalau Tangmo jatuh dalam keadaan speedboat yang sedang melaju dengan sangat cepat. So, kalau misalkan posisi speedboatnya itu sedang berjalan dengan sangat cepat, harusnya ini justru aman untuk penumpang yang jatuh. Karena doi sama sekali nggak mungkin terkena baling-baling kapal itu. Tapi, dari hasil otopsi yang gue bilang ke kalian tadi, ada luka sayatan yang cukup dalam dengan panjang 30 cm di paha kanan Tangmo. So, dari mana asal luka itu? Kalaupun itu terkena luka baling-baling kapal, itu hampir nggak masuk akal, guys. Bayangin aja nih ya, baling-baling kapal itu kan terus berputar. Jadi pastinya, kalau misalkan ada bagian tubuh yang terkena dengan baling-baling kapal, itu bakalan terkoyak berkali-kali, guys. Tapi, luka di paha kanan Tangmo itu cuma ada satu. Dan itu panjang sekali, 30 cm. Selain itu, beberapa waktu belakangan ini tiba-tiba heboh sebuah rekaman kamera CCTV. Rekaman CCTV itu diklaim adalah rekaman Tangmo ketika doi jatuh dari speedboat itu. Tapi setelah gue lihat rekaman kamera CCTV itu berkali-kali, gak jelas men, sumpah gak jelas. Dan gue sendiri gak yakin kalau rekaman kamera CCTV itu adalah rekaman Tangmo ketika terjatuh. Karena kalau diperhatiin, di rekaman kamera CCTV itu, kapalnya itu jalannya pelan banget. Padahal berdasarkan kesaksian, 5 orang itu dan juga orang-orang yang ada di lokasi, mereka semua bilang kalau kapalnya itu jalannya kenceng banget, bahkan sampai ngedrift. So, gue rasa dari cerita dan fakta di lapangan sama sekali nggak sesuai dengan rekaman kamera CCTV itu. Oke, sekarang gue pengen fokus buat ngebahas sosok yang paling deket dan menurut gue paling tahu banyak tentang tragedi itu. Siapa lagi kalau bukan manajer Tangmo bernama Getik. Manajer Tangmo yang bernama Getik sempat cerita pas press conference, doi mengaku kalau doi sama sekali tidak bisa berenang. Tapi netizen berhasil mengungkap sebuah fakta, di salah satu postingan Instagramnya doi pernah nge-share kalau doi bisa berenang bahkan sambil menggendong anaknya. So, dari satu case ini ketahuan kalau Getik berbohong. Ada lagi informasi yang mengatakan kalau Tangmo dan Getik ini sempat berantem beberapa waktu sebelum kejadian ini. Dimana Getik itu nggak terima karena mau dipecat sama Tangmo. Tangmo berencana untuk menggantikan Getik dengan orang lain, dengan manajer yang baru. Dan si Getik ini cuma dikasih pesangon 6.000 baht atau sekitar 2,5 juta rupiah.
Dan otomatis si Getik ini marah dan kecewa karena dia bilang, gimana gua mau makan kalau misalkan gua kehilangan pekerjaan. Jadi Doi ini sangat-sangat takut untuk kehilangan pekerjaannya. Akhirnya si Getik ini berhasil untuk merayu Tang Mo, dan Tang Mo mengizinkan Getik untuk kembali menjadi manajernya. Tapi di sisi lain, di kehidupan pribadinya, Tang Mo dan Getik ini bener-bener deket banget, guys. Bahkan sudah bukan kayak teman, tapi mungkin udah kayak keluarga ya. Saking deketnya, anak Getik udah dianggap sebagai anak angkat oleh Tang Mo. Bahkan asuransi jiwa Tang Mo juga diatasnamakan ke anak Getik. So kalau misalkan ada apa-apa nih, ada sesuatu hal yang buruk yang terjadi ke Tang Mo, maka yang menjadi ahli waris untuk menerima semua kekayaan dan aset milik Tang Mo adalah anak dari Getik. Dan karena anak Getik ini masih di bawah umur, jadi untuk sementara waktu, semua aset yang dilimpahkan ke anaknya akan dimanage oleh ibunya. Siapa lagi kalau bukan Getik? So dari sinilah muncul spekulasi kalau Tang Mo ini direncanakan untuk dibunuh oleh manajernya. Malam pas kejadian itu, si Getik juga sempat ngevideoin si Tang Mo. Kelihatan kalau ekspresi Tang Mo itu bener-bener happy, seolah Doi itu menikmati makan malam di kapal malam itu. Doi juga sambil memegang segelas wine dan melambai-lambaikan tangannya sambil memainkan rambutnya. Dan inilah rekaman video terakhir Tang Mo semasa hidupnya. Oke, sekarang kita pindah ngebahas Sen. Sen ini adalah sahabat dekat dari Tang Mo. Sen ini juga gak kalah aneh. Karena Sen ini adalah orang yang jaraknya paling dekat dengan Tang Mo pas tragedi itu terjadi. Sen bilang kalau pas Tang Mo jatuh ke sungai itu, Tang Mo sempat megang kakinya Sen. Tapi, dengan sengaja Sen itu ngelepas genggaman tangan Tang Mo. Dengan alasan Doi ini takut kalau ikutan jatuh ke sungai kalau digandolin sama si Tang Mo ini. What the... aneh banget kan? Terus Doi juga ngasih alasan, Doi pikir malam itu bakalan ada kapal lain yang lewat dan bakal nolongin Tang Mo nganterin Doi turun di pantai. Padahal kejadiannya itu hampir tengah malam. So, pastinya udah jarang banget kapal yang lewat. Masa sih Sen ini gak bisa mikir gitu? Kayaknya malam itu cuman kapal mereka doang yang masih ada di tengah sungai. Makanya orang-orang yang mancing di pinggir sungai itu notice banget sama keberadaan kapal ini. Terus si Sen ini juga sempat live di IG-nya seminggu setelah Tang Mo meninggal. Dan pada saat itu yang nonton itu banyak banget, guys. Karena kasusnya itu bener-bener viral banget di Thailand. Bayangin aja yang nonton live pada saat itu hampir 200 ribu orang. Dan banyak banget yang ngerasa aneh sama gelagat Sen pas live itu. Dimana Sen ini justru happy dan ketawa ketiwi. Padahal seminggu sebelumnya sahabat karibnya si Tang Mo baru aja meninggal. Dengan mengenaskan. Seolah kayak gak terjadi apa-apa gitu. Padahal kasusnya ini lagi heboh dan lu salah satu most wanted person yang dicari sama publik. Konsekuensi. Akhirnya setelah proses reka ulang adegan dan investigasi pihak kepolisian Thailand, diputuskan bahwa dua orang di kapal itu terbukti bersalah atas kematian Tang Mo. Yang pertama adalah supir yang mengendarai speedboat itu bernama Robert. Doi terbukti nyetir ugal-ugalan. Bahkan banyak saksi mata yang mengatakan Doi nyetirnya tuh kencang banget dan tiba-tiba berbelok dengan sangat cepat. Jadi kayak ngedrift gitu, guys. Selain itu, SIM Robert yang dipakai untuk mengendarai speedboat itu udah kadaluarsa dan sama sekali nggak valid. Dan satu orang lagi bernama Por yang juga ikut dinyatakan bersalah karena Doi adalah pemilik speedboat itu. Tapi meskipun begitu, at the end of the day, meskipun mereka dinyatakan bersalah, mereka berdua itu sama sekali tidak ditahan, tidak dipenjara dan justru dibebaskan dengan uang jaminan sebesar 200 ribu baht atau kalau dirupiahin sekitar 88 juta. Awalnya, ketika kasus ini mencuat, ibu Tang Mo itu sedih banget karena kehilangan anaknya dan yakin kalau kematian anaknya itu nggak wajar. Dia bersikeras untuk menuntut 5 orang bersama Tang Mo ini untuk bertanggung jawab. Doi yakin banget karena meninggalnya Tang Mo ini bukan murni kecelakaan. Ibu Tang Mo melihat anaknya malam itu berdandan full make up di tengah malam. Buat apa? Kalau cuman buat makan malam dan minum wine, ibunya ngerasa harusnya anaknya itu nggak perlu full make up sampai segitunya. Doi juga dapat info dari orang lain yang bilang kalau Tang Mo itu malam itu diundang ke kapal bukan cuman untuk makan malam, tapi Doi ini mau dijual. Dalam artian sebagai escort girl atau untuk nemenin pria hidung belang. Si Tang Mo ini juga udah sempat cerita berkali-kali ya, kalau Doi gak jarang sering nerima tawaran pekerjaan seperti itu. Tapi si Tang Mo ini selalu menolak
karena doi itu risih dan gak nyaman untuk menjalani pekerjaan seperti itu. Doi itu artis, bukan cewek yang bisa dibooking segampang itu. Walaupun tawaran kayak gitu tuh terus datang dan gak pernah berhenti. Tapi ibunya ini percaya kalau Tangmo malam itu tuh seolah kayak dijebak. Doi disuruh dandan, full make up, gak tahu tujuannya apa, datang ke kapal itu ternyata niatnya untuk dijual ke pria hidung belang. Dan siapa lagi otak di balik rencana itu kalau bukan Getik manajernya. Ibu Tangmo juga bilang kalaupun anaknya jatuh ke sungai, seharusnya Tangmo itu bakal selamat karena Tangmo bisa berenang. Tapi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul satu pengakuan yang mengejutkan dari seorang ibu Tangmo. Yang awalnya doi berjuang mati-matian mencari keadilan untuk Tangmo, tiba-tiba doi mengaku kalau tidak lagi mempermasalahkan kematian putrinya. Dan ternyata hal itu terjadi setelah doi menerima sebuah kompensasi senilai 30 juta baht atau sekitar 13 miliar rupiah dari dua orang yang dinyatakan bersalah, yaitu Robert dan Por tadi. Nah ini nih yang bikin netizen tuh jadi geram banget karena si warganet ini mati-matian berjuang untuk mencari keadilan buat Tangmo. Tapi justru ibunya sendiri yang seolah memberhentikan kasus ini setelah menerima sejumlah uang yang dirasa cukup besar buat nyawa anaknya. Otomatis warganet tuh kecewa banget sama apa yang udah dilakuin sama ibunya. Seolah ibunya ini kayak gampang banget terpengaruhi sama uang. Kabar terakhir yang gua dapet sebelum gua syuting video ini, katanya kes Tangmo ini sudah dinyatakan ditutup oleh pihak kepolisian Thailand. Karena musibah yang menimpa Tangmo ini dinyatakan murni sebagai sebuah kecelakaan dan bukan kasus pembunuhan. Otomatis netizen dan warganet itu marah banget dan mengecam negara Thailand. Makanya beberapa waktu yang lalu, hashtag Justice for Tangmo Nida dan hashtag Blacklist Thailand for Holiday menjadi trending nomor 1 di Twitter. Ini adalah bentuk kekecewaan semua orang yang udah ngikutin kasus Tangmo Nida ini dari awal dengan mencoba mengungkap sebanyak-banyaknya fakta dan kejanggalan yang ada atas kematian Tangmo ini, tapi justru malah ibunya sendiri yang menerima kematian anaknya ini dengan mentah-mentah. Dan tentu saja karena laporannya sudah dicabut, pihak kepolisian Thailand segera menutup kasus Tangmo Nida ini. So, dari semua yang gua udah ceritakan dan bahas di video kali ini, dari awal tadi sampai sekarang, intinya ada 4 teori yang berkembang tentang kematian Tangmo. Yang pertama, Tangmo Nida itu diduga dibunuh oleh manajernya sendiri dengan alasan ingin merebut harta warisan dan aset dari Tangmo yang diatasnamakan anak Getik. Yang kedua, Tangmo Nida itu dijebak untuk berada di atas kapal itu tanpa doi ketahui kalau doi itu sebenarnya dijual. Oleh karena itu, Tangmo Nida itu mencoba untuk kabur dari kapal itu, tapi ternyata doi tidak selamat. Yang ketiga, walaupun kurang populer, Tangmo Nida diduga bunuh diri karena sebelumnya doi pernah melakukan pencobaan bunuh diri setelah rumah tangganya berantakan dan bercerai dengan suami pertamanya. Yang keempat dan yang terakhir, Tangmo Nida ini memang meninggal karena pure kecelakaan, seperti yang diceritakan oleh 5 orang teman lainnya dan juga pihak kepolisian Thailand. Tapi jujur menurut gua pribadi, justru kemungkinan ini yang banyak banget kejanggalan dan keanehan yang justru sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. So, gimana menurut kalian? Teori mana yang menurut kalian paling make sense, paling masuk akal yang terjadi ke Tangmo Nida? Ya, so far itulah tadi perkembangan tentang kasus Tangmo Nida ini yang gua dapet sampai gua syuting video ini. Tapi seperti biasa ya, kasusnya itu masih terus berkembang sampai sekarang. Bahkan setiap hari itu masih ada aja fakta-fakta dan teori-teori baru yang bermunculan dari netizen. Karena mayoritas netizen masih percaya kalau Tangmo Nida ini dibunuh dan bukan kecelakaan. Sebenarnya masih banyak ya teori-teori lain, bukti-bukti lain, tapi yang menurut gua terlalu simpang siur, terlalu random, dan sama sekali nggak relate sama fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan gua nggak masukin di video ini karena alasan durasi yang terlalu panjang dan juga ya terlalu random gitu ya guys. Pastinya gue bakal update lagi kasus tentang Tangmo Nida ini kalau misalkan ada bukti-bukti terbaru yang kayaknya menarik nih buat kita bahas bareng-bareng. Buat kalian semua mungkin bisa bantu gue komen di bawah. Barangkali ada informasi yang kelewatan yang belum gue sampein di video ini yang mungkin bisa ngebantu ngelengkapin informasi yang ada di video ini. So, that's it guys untuk video kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. คุณสวยเชียร์ทำอะไรทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรทำงานนิดหน่อยเนาะ